sudah kira-kira 40 hari anak-anak Apostolic Succession belajar bersama-sama di dalam training yang ada. Saya mendapati ketika mereka pertama kali baru bergabung dan mulai belajar, ada banyak kendala, ada banyak kekurangan, ada banyak pergumulan yang mereka alami secara pribadi. Tapi dengan berjalannya waktu, saya sangat bersyukur karena mereka punya hati yang haus lapar akan Tuhan. Mereka memberi diri mereka untuk siap dibentuk, untuk siap dilatih, sehingga ada banyak perkembangan yang terjadi sampai sejauh ini. Kalau mereka awal ada saja yang bahkan belum bisa berdoa, saat ini saya mendapati mereka bukan hanya sekedar berdoa, mereka bukan hanya sekedar membuat deklarasi rohani, mereka bahkan sudah mulai menyampaikan nubuatan, mereka mulai melatih diri mereka untuk bergerak dalam penglihatan, dalam berbagai pernyataan roh. Oi, sebuah perkembangan yang luar biasa, sangat menjanjikan, sangat membesarkan hati. Oh, pagi ini aku dikasih, kami mengusir segala dari orang-orang. Jalan dalam kebenaran, orang ini yang kenal di Tuhan, dalam kebenaran. Tidak ada tujuan lagi di dalam hidupmu, aku sendiri yang memperkenalkanmu. Hari ini semua bebas. Sangat menarik bergaul bersama-sama dengan anak-anak Apostolic Succession. Mereka masih sangat muda, mereka masih sangat penuh gairah, mereka penuh keantusiasan. Buat saya, ini adalah sebuah sarana yang Tuhan beri untuk besi bisa menajamkan besi. Selain mungkin saya memberkati hidup mereka secara pribadi, saya sangat diberkati dengan kehausan, kelaparan mereka akan Tuhan. Karena itu mampu menarik semua yang selama ini ada di dalam diri saya untuk bisa ikut keluar dan kemudian saya bisa bagikan kepada mereka. Dan saya percaya jemaat juga sama. Seandainya sebagai jemaat kita bisa terus menjaga hati kita haus lapar akan Tuhan, tidak menjadi familiar dengan apa yang sedang ada di sekitar kita, dengan apa yang Tuhan sedang lakukan ataupun apa yang Tuhan lakukan lewat para pemimpin. Saya percaya setiap kali kita berkumpul, setiap kali kita ibadah, ada banyak perkara besar, ada banyak perkara ilahi yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Saudara diberkati, sebagai hamba Tuhan, saya ikut diberkati. Mari kita saling mengasah, besi menajamkan besi. Alkitab mengatakan manusia mempertajam sesamanya. Anak-anak kelas Apostolic Succession, saya mau kalian bisa terus menjaga intensitas hadirat Tuhan, dinamika pekerjaan roh yang selama sekian waktu lamanya sudah terbangun dalam hidupmu. Tingkatkan lebih lagi. Terus bangun dan multiplikasikan lebih kuat lagi. Karena saya percaya kita baru memasuki kurang lebih 40 hari pertama. Masih ada 2 bulan sisa yang Tuhan sediakan untuk kita berlatih bersama-sama. Dan saya yakin untuk sisa 2 bulan di depan ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. So, anak-anak Apostolic Succession, rise up to become revivalist and reformer for your generation. God bless you.